Okay, howdy folks, welcome back again with me di channel Jus Kangkung. And how you doing today? Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita dengan Cak Leon di Resident Evil 4 ya. Atau bahasa rentalnya Resident Evil 4. Jadi untuk recap sebelumnya, kita sudah bertemu dengan si siapa, Luisera ya di sini. Dan ternyata dia udah koit pak, ditusuk dari belakang ya oleh si Salazar kebodokan itu ya. Salazar apa? Settler. Ditusuk dari belakang, Pak. Oh, kasihan sekali, Pak. Mayatnya terbaring di sini. Dan di bawah sini ada suara ah gitu. Dan itu merupakan suaranya si Ashley ya. Gara-gara kebegoannya dia gitu loh. Bikin dia terperangkap gitu kan. Kan nyusahin orang lain juga kan gitu. Ya udah, langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, okay. Bego emang sih itu apa? Holy shit, gak cukup. Oh, ada shotgun. Tapi oh ada pelurunya ternyata. Oke. Kok peluru sniper banyak banget anjing. Bullshit man. Lihat tuh peluru shotgun. Soalnya ini perlu kayaknya ya. Bentar. Gua reload. Terlalu cantik dulu. Oke. Ini dibuang. Oke. Waduh, ini siap gak siap nih? Gue udah siap nih. Bego emang sih ini Ashley nih, duh. Waduh, tidak cukup, Bapak. Sudah kelebihan muatan nih, apa peluru snipernya nih. Bego emang si Ashley nih, ya ampun. Keliru. Ntar pakai sniper. Tembak pinggirnya aja bisa. Udah tuh. Nyusahin banget emang si Ashley nih. Talk about near death experience. Terus zombie-nya datang gitu. Terus gak mau kabur terus. Ya ampun, Ashley. Antum kenapa di situ? Antum ngapain di situ? Antum ngapain di situ? Oh, untung nggak apa, nggak evolusi ya? Maksudnya nggak berubah gitu? Mana nih maksudnya? Oh, nunggu dulu ya. Ini dan pintunya ini dikunci katanya. Itu yang bawa kunci ini. Jadi kita harus bunuh dia. Bunuh, kita bunuh. Gak kena. Tar reload, cepat. Tuh kunci. Ambil, Slay. Wah, ini teka-teki nih. Waduh. Teka-teki nih. Ini mulai pakai Ashley nih. Aduh, ini kampret juga nih. Ini salah satu gue yang gue takutin banget lah dulu ini. Yang pakai Ashley nih. Soalnya gak bisa ngapa-ngapain, men. Gak bisa nyerang. Jadi bisanya kabur gitu. Tapi bisa ngelempar lah. Masih bisa ngelempar sesuatu gitu. Aduh. Oh shit, man. Sini lu. Si zombie itu ya. Mana nih? Kita lempar lentera dulu. Ayo. Kebakaran kan lu. Ayo ambil. Kita akan bakar dulu ya, biar nggak apa, biar ini men aman tentram kita. Tunggu dia sampai nggak lari gitu. Oke. Aduh, nyawa gua nih.
Maaf, Sle. Seharusnya bisa sih kapur lewat sini. Lewat kapur aja. Kayaknya nggak worth banget gitu bunuh. Pekar. Oh, spinal, oke. Okay. Yo lari. Aduh, gak kena. Oh shit. Ini bakal ngebug dia kayaknya. loh, bakaran gak lu? Mati gak? Enggak dong. Cepet lah, cepet. Kayaknya belum mati dia. Aduh. Waduh, mati pak. Waduh, tertekak men. Kayaknya tiga kali gua meleset mudah-mudahan. Beko banget dah gua. Oh, normal 3 kali ya. Isi soalnya 2 kali men. Gua kira 2 kali udah mati. Jadi gua tunggu nih. Woi, tidak bisa. Terbakar Anda. Tidak, ternyata saudara-saudara. Ketawa lagi lo. Kaburlah. Pokoknya yang ini harus dibunuh nih. Kita nunggu nih. Awas lu, lari lu. Ini santuy, butuh santuy nih. Lu bakar gak mati ya? Lagian si Ashley ngelemparnya gitu. Nih. Ayo sini lu. Kita bunuh yang ini. Oh, udah mati pak. Anjir, gitu doang. Mah, ambil uang dulu. Si zombie bego kok. Lagian. Oke. Nguli kita. Lagian harus buka sepenuhnya gitu ya. Terlalu anu nih. Enggak realistis ini. Oke. Wah, ini kampret nih misinya si S5. Oke, dapat ini. Ini kemana dulu nih, gue lupa nih. Oh ya, kesini dulu. Ini bisa dikombin. Kombin nanti adalah koper gede banget ya. Seharusnya bisa naruh tempat di Ashley nih, keren harusnya. Ini tahan di sini dulu. Oke, kita cek switch press. Terus merangkak ya di sini. Kita tekan yang ini. Oke. Sambilin dulu ini tablet. Oke. Terus tekan ini. Kok bisa? Oh iya, bentar. Oh, gini loh. Oke. Nah, ini baru. Open, dapat duit. Oke, terus depan nih. Oke, velvet blue. Open. Wah, ini kampret sini nih, atmosfernya itu loh yang sulit. Soalnya apa, kayak horror banget itu. Tuh lihat tuh, suasananya itu horror banget. Apalagi ini. Ini nanti hidup nih, kesatrianya. Kesatria baja hitam nih. Ini gak ada lagi, aduh tuh lihat kan. Kayak, wah ngeri banget nih, emang tempat. Aduh, ini men. Ini gimana, gue lupa men. Oke, gini.
Bentar. Balik men, gue ada trik, ada tipsnya nih, ada triknya seharusnya. Gue lupa men, trik. Kita taruh pojok dulu nih. Tuh musiknya anjir. Aduh, gimana nih? Nah, ini nih. Nah, sudah missing, kita pasang yang itu. Nah, nih. Dulu gua pusing nih. Puzzle ini nih ngeselin mang, dulu pas zaman-zamannya masih main di rental gitu, pusingnya setengah mati pak. Lu lihat sendiri kan atmosfernya kan kayak ngeri gitu, apalagi habis lu habis ambil ambil ini Salazar Family Insignia, terus ambil yang ini juga, terus dikejar sih. Ini anjing momen sih ini. Oh shit, tuh benda hidup anjir. Pergi anda dari hidupku. Pergi anda. Aku tidak mau melihat kalian. Terus ini gerak juga ini. Aduh. Lu sama semua gerak juga men, anjir. Kalau lu kena itu ya auto death men. Ayo kabur. Kayaknya bisa ngejar kalau nggak salah ini. Tuh kan masih gerak. Kita tutup. Weh, nggak bisa kesini loh. Anjir hampir anjir. Oh, hampir telat men. Tapi kenapa Ashley apa lihat ke belakang ya tadi? Wah untung selesai nih misi ngampret. Kita ambil dulu. Telurus memo. Ya si Salazar nggak apa, nggak punya kayak keluarga gitu udah. Wah, emo lumayan. Ini gimana nih? Bentar lah, kita anu nanti. Oke. Turn, oke. Ini ketemu sama si Ilion. Oke, easy. Nggak lama, easy. Nyusahin emang ya si Ashley kampret nih. Uang berapa? 7.600 men. Penghasilan. Oke, akhirnya kita selamat. Yeah, unlock. Oke. Ketemu si Leon akhirnya. Okay. Did good. I'm sorry if I was. Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Kampret. Mati sekali anjir. Mati yang mana gue tadi? Lupa ben. Oke lah ya, save. Oke lah ya, sampai sini dulu ya untuk episode kali ini. Ya, sesuai janji lah ya, kita akan main chapter per chapter ya. Jadi, tunggu chapter selanjutnya ya, kelanjutan dari chapter selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Amit Rasen.